engkau celupkan tanganmu ke lautan. Laut itu luas dan sejauh mata memandangnya tidak habis. Kau angkat jarimu, terus kau lihat ada yang menetes. Air yang menetes itulah kenikmatan dunia yang kau kejar, yang kau cari. Yang orang sampai rela ikut-ikutan, injak-injakan, yang pagi, siang, sore, malam dia cari hanya setetes. Dan satu samudera itu adalah kenikmatan akhirat. Bayangkan betapa banyak orang yang hanya memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan setetes, tapi banyak meninggalkan satu samudera. Maka dunia ini cuma setetes. Kalau dapat, jangan terlalu bahagia. Dan kalau hilang, jangan terlalu sedih, karena cuma setetes. Ayolah kita perjuangkan satu samudera itu. Keluarkan, korbankan harta, waktu, tenaga, pikiranmu, semuanya. Ayo kita korbankan untuk mengejar satu samudera itu. Tidak apa-apa kita kekurangan setetes, tidak apa-apa. Tapi yakinlah, Allah tak akan mungkin buat kita melarat. Kalaupun kita melarat, kekurangan itu hanya ujian saja. Allah ingin tahu benar-benar teruji, dan maka jangan salah berjuang.